sih. Ya, jadi pada dasarnya kan sebenarnya di awal anggaran justru akhir tahun tim yang satu itu kita sudah membuat menyusun PO karena itu menjadi basis di dalam operasionalisasi semua yang pendanaan khususnya yang terjadi ITS. Nah, di dalam perjalanannya itu kan seringkali ada perubahan-perubahan. Nah, khusus untuk tahun ini memang ada satu perubahan yang cukup besar di mana secara struktur kita mengalami perubahan dari sisi OTK ya, yang struktur organisasinya berubah, kemudian pengalokasiannya kan juga tentu saja akan perlu dilakukan perubahan-perubahan. Nah, inilah yang mungkin perubahan yang tidak biasa gitu ya. Kalau biasanya juga tetap ada revisi-revisi itu terjadi karena kan seperti tadi dalam sebuah perencanaan ada kemungkinan di perjalanan itu ada perubahan. Nah, agar kita mengakomodasi perubahan itu, maka perlu merevisi PO. Nah, revisi PO itu biasanya dilakukan pada saat awal ya, kemudian mestinya normalnya misalnya karena ada realisasi pendapatan yang berubah ya, kemudian supaya itu bisa juga digunakan sebagai acuan, PO juga perlu kita revisi. Jadi rata-rata memang selama ini kita itu melakukan perubahan PO sekitar 4 kali. Iya. Namun setelah kita pelajari, mudah-mudahan tahun depan itu akan lebih baik lagi karena sebenarnya kuncinya adalah pada ketepatan dalam perencanaan kita. Jadi seandainya semua unit, termasuk unit itu semua ITS itu juga melakukan perencanaan yang cukup baik, mengestimasikan semua kedepannya itu dengan lebih presisi gitu ya, lebih valid, perubahan itu mungkin bisa kita reduksi dari 4 kali, mungkin bisa menjadi 3 kali, bahkan bisa 2 kali. Itu kalau baru, karena saya kan juga baru ya, dalam beberapa bulan coba pelajari itu sebenarnya itu dimungkinkan dan diperlukan kerjasama dari semuanya. Karena kan kami ibaratnya di PPP ini kan melakukan seperti agregasi dari unit-unit yang ada. Jadi kalau misalkan ini masing-masing unit bisa mengestimasikan nanti pendapatan, sumber-sumber pendapatan ke depan itu dari mana saja, kira-kira berapa. Nah, kira-kiranya itu tapi cukup presisi gitu ya, kalau kita misalnya melakukan forecasting gitu kan ada dari data historis, kemudian dari rencana-rencana pengembangan yang akan dilakukan oleh masing-masing unit, mestinya bisa memperkirakan, oh nanti kita akan berupaya untuk melakukan kerjasama ini sehingga nanti akan ada pendapatan selain dari SPI, SPP, ya, PNBP itu berapa misalnya seperti itu. Nah, kalau itu cukup baik sehingga di tengah jalan unit ini tinggal melakukan perencanaan sesuai yang itu. Tapi kalau yang perubahan yang terjadi sekarang itu yang masih sering dan kita fasilitasi ya, kita fasilitasi artinya kan tidak mungkin juga misalnya di tengah jalan ada pendapatan kemudian tidak bisa dipakai karena tidak. Nah, kita fasilitasi tapi dalam hal tidak merevisi PO tapi mungkin di RBA-nya kita bantu untuk memasukkan pendapatan itu ke dalam RBA, sistem rencana bisnis anggaran unit tersebut kita buka, mereka entry, kemudian itu bisa diambil. Tapi kan sebenarnya itu bisa dilakukan kalau setiap saat akan ada seperti itu, kan bukan sesuatu perencanaan lagi sebenarnya. Nah, itu yang akan kita coba perbaiki ke depan, tapi sekali lagi butuh kerjasama dari semua unit. Setelah dilakukan revisi ini, kalau setelah revisi ini kan teman-teman dari semua unit di sini kan ada berapa sih paku dari masing-masing gitu ya, kemudian semuanya juga bisa mengetahui penggunaan dana yang kita punyai di ITS itu sebenarnya untuk apa saja sih, oh untuk ini itu, jadi transparansi itu sebenarnya bisa lebih baik ya, dan akuntabel juga. Jadi misalnya unit merasa punya ini, tapi kok
uangnya nggak ada. Nah, itu bisa dilihat semuanya di PO ini. Ya, itu salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas, saya pikir. Mengenai perubahan status diri menjadi WTP itu seperti apa? Jadi, mungkin sebenarnya kalau WTP yang bisa banyak bercerita Pak, bahwa PR dua langsung ya sama keuangan, karena itu kan semua laporan kita ya, setelah melalui berbagai pemeriksaan ya, kemudian klarifikasi dari Pak Irjen, kemudian BPK juga sudah, kemudian sudah terklarifikasi semua, dan mereka yang menyatakan bahwa wajar tanpa kekecualian. Itu adalah kalau ibarat prestasi gitu ya, prestasi terbaik dari sebuah institusi. Dan kita tahu sendiri sebenarnya di Kemdiknas sendiri pada tahun ini itu Kemdikbud ya, pada tahun ini disclaimer. Tapi kan Kemdikbud ini kalau secara nasional itu kan agregasi dari di samping Kemdikbudnya sendiri, itu kan juga perguruan tinggi negeri yang tersebar di mana-mana itu juga akan mempengaruhi kinerja dari keuangan dari Kemdikbud. Jadi kalau misalnya gini, Kemdikbud belum, tetapi sebenarnya di bawahnya salah satunya IKS itu WPP. Jadi secara unit kita sudah punya prestasi untuk itu. Belum semua laporan apa ini pendapatan dari jurusan dari unit kerja masing yang melakukan kerja sama atau belum dilaporkan semuanya, baik itu in kind maupun in cash ya. Betul. Nah, kalau itu nanti sampai disampai dilaporkan dan kemudian ada banyak pendapatan yang belum masuk dalam BU, itu nanti bagaimana? Apakah seperti yang rencana itu tinggal membuka RBA atau ada revisi lagi? Ya, kalau yang BOPT itu ya, biaya operasional perguruan tinggi negeri, kalau ini diteruskan masih BOPTN yang sementara ini untuk tahun 2012. Jadi memang perhitungan dari BO besarnya BOPT itu ternyata dihitung berdasarkan jumlah PNBP kita. Semakin besar kita punya PNBP, semakin besar kita mendapatkan BOPT. Tapi non SPP ya Bu ya? Iya, non SPP ya. Nah itu makanya selama ini kan mungkin kita harus menjadi banyak kegiatan-kegiatan apa yang menghasilkan pendapatan tetapi tidak tercatat. Ya, itu yang kita himbau kepada semua unit, misalnya pun in out juga nggak apa-apa. Jadi in out itu gini, saya dapat tapi ini uang harus dipakai semua, istilahnya nggak ada paling ininya tuh, nggak bisa ada sedikit tuh untuk sumbangan pengembangan ke ITS, karena misalkan beasiswa gitu ya kan harus kembali, kita nggak bisa kan motong untuk operasional apa balik, itu tidak apa-apa dicatatkan, tapi kan masuk ke dalam catatan pendapatan meskipun langsung dipakai lagi, karena nanti perhitungannya BOPT itu yaitu salah satunya adalah dari berapa proporsi terhadap jumlah PNBP yang kita terima. Dan itu terjadi kemarin, kami cek itu di pada saat acara di Jogja yang pertemuan dengan perencanaan dan keuangan di salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah, dia mendapatkan POPTN-nya 89M, sementara kita kan 36,96 ya, itu kan jumlah hampir sepertiganya ya. Terus setelah saya kebetulan kita ngobrol, itu ternyata memang PNBP mereka besar sekali. Dan saya yakin sebenarnya di ITS ini juga besar, hanya itu tadi belum tercatat. Ya. Jadi seandainya teman-teman semuanya, bukan teman-teman individu maupun unit, itu mempunyai kegiatan-kegiatan yang menghasilkan, itu mohon untuk bisa dilaporkan, ya. Kemudian kita catat sebagai pemasukan, perkara itu kemudian dipakai pasti kita akan juga meningkatkan kinerja pelayanan, tidak ngendon begitu ya uangnya, karena kerjasama dengan keuangan juga kita akan upaya tingkatkan, sehingga kalau misalnya sudah misalnya ada uang masuk di tengah-tengah misalnya untuk penelitian atau kerjasama begitu, untuk bisa menarik peneliti ataupun unit itu kan harus mencantumkan ke RBA dulu,
Nah, itu tidak harus menunggu musiman RBA buka gitu, istilahnya kan kita ada musiman gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang sangat penting, genting, itu kita siap untuk memfasilitasi. Seperti yang itu. Seperti ya, khususnya untuk mahasiswa dan penelitian. Jadi mahasiswa itu terkait kegiatan mahasiswa, kemudian beasiswa ya, itu harus begitu ada kiriman dari Dikti beasiswa turun, nah itu harus kita segera bantu untuk eksekusi bisa ditarik. Demikian juga untuk penelitian, meskipun memang masih ada beberapa keluhan gitu ya, tapi itu feedback buat kita dan kita akan terus tingkatkan. Harapan Ibu, yang pertama selama Ibu menjabat nanti itu BP Ibu mau dibawa kemana? Visinya, maksudnya seperti itu, dibawa kemana, terus kemudian harapan Ibu terhadap unit kerja yang lain untuk apa ini, seperti yang Ibu harapkan kemarin, kalau bisa sih tidak ada revisi. Harapan saya kalau PO itu tidak ada revisi berarti perencanaannya kan bagus, sudah sangat. Nah itu gimana Ibu? Harapan kita sama ya Mas Awan ya, kan lebih baik gimana caranya. Yang pertama setelah saya pelajari beberapa bulan ini kan itu tadi kuncinya adalah dari akurasi perencanaan. Dan perencanaan di ITS ini kan memang dari perencanaan-perencanaan di bawah. Nah mungkin beberapa waktu yang lalu karena mungkin kesulitan atau nggak tahu ya yang saya ini kan katakan begini, kita set aja angka gitu ya, angka toh nanti akan bisa berubah. Nah itu paradigma itu mohon untuk dihilangkan. Jadi bisa direncanakan kalau kita mempunyai rencana program, mempunyai data masa lalu, mestinya kan ke depan itu kita bisa estimasi lebih baik lagi. Nah jadi harapannya kita bekerja bersama ini, jadi tidak. Sebenarnya tidak hanya seolah-olah unit yang bekerja, BPP tinggal nunggu, ngambil, gitu kan, nggak juga. Atau sebaliknya, unit menunggu BPP. Nah, itu akan sangat sulit karena yang tahu operasional di level unit, misalnya jurusan yang kita punya banyak, gitu ya, kan mereka ini kan ibaratnya yang apa, ujung tombak di depan ya, jadi mereka punya armada untuk oke, kita kembangkan ini ya, punya dosen, punya mahasiswa, punya ini. Nah, dari bawah inilah justru yang akan sangat membantu kami di dalam mempresisikan perencanaan. Nah, namun ya, tadi balik kalau misalnya nggak ada revisi sama sekali, saya belum berani. Karena paling tidak memang ada itu tadi, kecuali, dan saya sudah sampaikan kepada Pak Rektor pada saat rapat koordinasi, kalau kita bisa melakukan perencanaan bersama-sama di semua unit pada tim yang satu, kemudian hasil perencanaan dari semua unit termasuk BPP juga, itu kemudian kita compile, kita kompilasi, kita review dulu ya, kemudian kompilasi jadi sebuah perencanaan. Nah nanti harap mudah-mudahan itu kita direvisi tidak hanya kalau revisi sama sekali tidak ada, itu kalau kita misalkan gini kan yang banyak merubah itu karena realisasi pendapatan tadi ya, kan susah kadang-kadang memang di tengah jalan kan ada tiba-tiba ujuk-ujuk ada hibah misalnya gitu, ujuk-ujuk menang apa penelitian. Meskipun ujuk-ujuk itu sebenarnya bisa direncanakan, tetapi tetap itu tadi antara perencanaan dengan realisasi itu kalau sama persis itu kinerjanya 100%. Kita tidak mentarget sampai 100% gitu ya, tapi paling tidak mendekati. Terus meningkatlah sampai ke situ. Bisa kita lihat sebenarnya kinerjanya dari perencanaan, kemudian realisasi programnya, perubahannya itu seberapa, nah itu gapnya itu bisa dijadikan sebagai indikator. Kita kerjasama untuk ITS, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi karena kan kita punya cukup banyak aset gitu ya yang bisa dioptimalkan untuk menambah PNBP kita dengan cara-cara yang benar, dengan yang comply dengan aturan, itu sebenarnya banyak peluang itu. Nah nanti mungkin kalau kemarin kan kita memang masih rutin ya, apalagi beberapa bulan ini kan karena dikejar revisi PO jadi
kita masih belum memikirkan pengembangan dari sisi pengelolaan aset. Jadi untuk ini kita akan kerjasama dengan bidang 3, karena kan aset di bawah bidang 3. Jadi tidak ada lagi semua itu sendiri-sendiri, tapi sebenarnya matriks. Iya betul, kita bisa pakai matriks. Misalnya kalau aset ini PR 3 fungsinya adalah seperti ini, tetapi bidang 2 atau PR di bawah PR 2 ini boleh membuat perencanaan. Kalau kita assess begitu ya, aset ini sebenarnya potensi untuk dibikin-bikinkan, tapi tetap nanti kita koordinasi ke bidang 3. Kalau ini seperti ini, itu bagaimana kemungkinan untuk dieksekusi, karena kan eksekutornya tetap di bidang 3. Menjawab pertanyaan teman-teman di luar sana yang mungkin masih belum terlalu jelas.